السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين إخواني في الدين رحمني الله وإياكم. Alhamdulillah, malam hari ini kita dapat bertemu dan berkumpul kembali di majelis yang mulia ini. Akan kita lanjutkan materi pembahasan kita, masih berkaitan dengan muharramat istahana bihan nas, perkara-perkara haram yang banyak diremehkan oleh manusia. Kitab yang disusun oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Munajjid Hafizullah. Selanjutnya beliau mengatakan, wa min amthilati syirkil akbar al-azimah asy-syai'ah tahlilu mahramallahu au tahrimu ma ahallallahu. Kata beliau, di antara contoh-contoh syirik akbar, di antara contoh-contoh syirik besar yang banyak tersebar khususnya di zaman sekarang ini juga, adalah tahlilu ma haramallah, menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya kata beliau, au tahrimu ma ahallallah, ataupun mengharamkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkannya. Maka kedua hal tersebut sama kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, merupakan hak Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh diambil oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Sama saja apakah itu tahlil atau tahrim min haqqillah jalla jalaluh. Menghalalkan ataupun mengharamkan itu murni hak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada perbedaan bahwasanya larangan hanyalah sebatas mengharamkan sesuatu yang dihalalkan saja, yang terlarang tidak. Kita tidak hanya mengatakan tidak boleh mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga sebaliknya, menghalalkan sesuatu yang nyata-nyata diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga tidak diperbolehkan. Artinya at-tahlil wa tahrim ini merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata beliau, ini di antara contoh-contoh syirik akbar. Dari sisi mana bentuk kesyirikannya? Kita lihat kata beliau, au i'tiqadun anna ahadan yamlikul haqqo fi dzalika ghairallahi azza wa jal. Jadi kata beliau, di antara bentuk ataupun contoh-contoh syirik akbar yang banyak tersebar, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun mengharamkan apa yang telah dibolehkan, yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, au i'tiqadun anna ahadan yamlikul haqqo fi dzalika ghairallahi azza wa jal, ataupun seorang memiliki keyakinan bahwasanya ada selain Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hak ini, tidak diperbolehkan.
meyakini bahwasanya ada selain Allah Subhanahu wa taala yang boleh dalam masalah tahlil wa tahrim, menghalalkan ataupun mengharamkan. Oleh karena itu bagi seorang muslim, keyakinan mereka dibangun di atas pondasi ini. Mereka meyakini bahwasanya hak ini hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang meyakini bahwasanya boleh selain Allah menetapkan ini halal, ini haram, selain dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disinilah nanti letak kesyirikannya. Karena keyakinannya tersebut kepada selain Allah, baik itu kepada gurunya ataupun kepada pembesarnya ataupun kepada orang yang mereka hormati ataupun kepada syekhnya ataupun apa itu penyebutannya selain Allah, dia yakini bahwasanya orang tersebut selain Allah Subhanahu wa taala memiliki hak yang sama seperti yang dimiliki oleh Allah, maka di sini nanti letak kesyirikannya. Sehingga kata beliau, wa qad dzakarallahu azza wa jalla hadzal kufral akbar. Allah Subhanahu wa taala sungguh telah menyebutkan perbuatan ini merupakan kufur akbar. Artinya orang yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun mengharamkan apa yang sudah dihalalkan oleh Allah, orang tersebut melakukan perbuatan kufur akbar karena menentang ya ataupun merebut hak Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meyakininya ada selain Allah memiliki kemampuan seperti ini, di situ letak kesyirikannya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-31. Di sana Allah taala berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka telah menjadikan ahbar. Ahbar ini ya bermakna ulama, orang-orang alim ataupun para pendeta-pendeta mereka. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di dalam ayat ini tentang perbuatan orang-orang terdahulu. Karena mereka telah menjadikan ahbar mereka, orang-orang yang terdepan dalam masalah ilmu agama, ruhban, rahib, yaitu orang-orang yang terdepan dalam masalah ibadah. Nah, orang-orang terdahulu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka telah menjadikan ya ahbar mereka, yaitu orang-orang yang terdepan dalam masalah agama, baik itu penyebutannya dalam bahasa Arabnya ahbar ataupun para pendeta ataupun para ulama mereka. Mereka jadikan ataupun ruhban mereka, ahli-ahli ibadah di tengah-tengah mereka, yang mereka akui ya ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, kuatnya ibadah mereka, tapi mereka jadikan ahbar dan ruhban ini sebagai arbab. Arbab itu jamak dari rob. Mereka telah menjadikan ahbar dan ruhban ini sebagai rob, sebagai tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah At-Taubah ayat 31. Oleh karena itu beliau di sini membawakan sebuah riwayat yang dicantumkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Demikian juga diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani di dalam Ghoyatul Maram. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini. Itu surat At-Taubah ayat yang ke-31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka telah menjadikan ahbar-ahbar mereka ataupun rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka ataupun ahli ibadah, ulama-ulama mereka, mereka jadikan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Adi bin Hatim ketika mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini, dia pun berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fakultu," aku pun berkata, "Innahum lam yakunu ya'budunahum ya Rasulullah." Sesungguhnya mereka tidaklah menyembah ahbar dan ruhban tersebut. Mereka tidaklah beribadah kepada para pendeta-pendeta tersebut ataupun ahli ibadah tersebut. Tidak, mereka enggak menyembah itu. Masa mereka sujud-sujud kepada para ahbar dan ruhban? Artinya dia seakan-akan ya tidak membenarkan makna dari ayat tersebut, yaitu menjadikan ahbar dan ruhban sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala sallallahu alaihi wasallam ajal. Benar. Ya, benar, artinya benar mereka tidak sujud kepada orang-orang tersebut, kepada ahbar ataupun ruhban. Tidak. Walakin yuhilluna lahum ma haramallahu fa yastahillunahu. Akan tetapi mereka ahbar dan ruhban tersebut
ketika menghalalkan sesuatu yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah, tapi mereka menghalalkannya, Ahbar dan Ruhban itu menghalalkannya, faistahillunahu, maka mereka pun ikut menghalalkannya, padahal Allah mengharamkannya. Atau sebaliknya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yuharrimuna alaihim ma ahalallah fayuharrimunahu. Ataupun ahbar-ahbar tersebut, ruhban-ruhban tersebut mengharamkan sesuatu yang nyata-nyata Allah telah menghalalkannya, kemudian diharamkan oleh mereka. Fayuharrimunahu, maka pengikut-pengikutnya juga ikut mengharamkannya. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fatilka ibadatuhum iyahum. Inilah dia namanya nyembah mereka. Inilah namanya beribadah kepada mereka. Jadi ini jelas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya pertanyaan Adi bin Hatim, dia mengatakan innahum lam yakunu ya'budunahum. Sesungguhnya mereka enggak beribadah kepada ahbar dan ruhban itu. Para ulama menyebutkan maksud dari Adi bin Hatim, sesungguhnya mereka enggak sujud kepada ahli ibadah itu, enggak ada mereka sujud-sujud dijadikan rob kemudian sujud di hadapan para ahbar, para ruhban, enggak pernah mereka melakukan seperti itu. Iya, memang enggak pernah, bukan seperti itu yang dimaksud. Jadi yang namanya menyembah itu bukan hanya harus di hadapan patung atau di hadapan benda. Tidak hanya seperti itu yang dikatakan menyembah ibadah. Walaupun yang namanya sujud itu merupakan bentuk ibadah yang paling, ya, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mengikuti sesuatu yang menentang Allah Subhanahu wa taala, yang itu merupakan hak murni bagi Allah Subhanahu wa taala, maka seperti ini pun bisa dikatakan ibadatuhum iyahum, tilka ibadatuhum iyahum. Inilah dia yang namanya menyembah mereka. Mereka mengatakan, oh ini haram, padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan halal, ini boleh. Haram, kata mereka. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan ini haram, mereka mengatakan, oh tidak apa-apa, halal, boleh-boleh saja untuk kalian. Padahal jelas ini haram, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada yang mengikuti ucapan dan perkataan mereka, maka disinilah mereka terjatuh kepada syirik, ya, bahkan bisa kepada syirkul akbar. Mengetahui ini adalah hak Allah, tapi mereka biarkan, ya, bahwasanya mereka tetap mengikuti selain Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ini. Akhwani fid din rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mensifati bahwasanya perbuatan-perbuatan seperti ini adalah perbuatan orang-orang musyrik terdahulu. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-29. Ya, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qatiluhum ya qatiluhum alladziina yu'minuuna billahi wa la bil yawmil akhir wa la yuharrimuuna ma harramallahu wa rasuluhu wa la yadinuuna diinal haqq. Kata Allah Subhanahu wa taala, qatilul ladziina la yu'minuuna billahi wa la bil yawmil akhir. Perangilah oleh kalian orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pula beriman kepada hari akhir. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam surat Taubah ayat yang ke-29, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala setelahnya? Wala yuharrimuna ma harramallah wa rasuluhu. Dan perangi jugalah oleh kalian orang-orang yang tidak mau mengharamkan apa yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perangi mereka. Dan perangi juga mereka orang-orang yang tidak mau mengikuti apa yang sudah diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari sini bisa kita dapati bahwasanya apa saja yang telah diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya itu merupakan perkara yang qat'i dalam agama ini. Sehingga tidak boleh bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ketika Rasulullah telah menyatakan ini haram, kemudian mereka berdalih dan beralasan, oh kami tidak temukan dalam Al-Qur'an. Iya, memang kalian tidak temukan dalam Al-Qur'an, tapi jelas-jelas Al-Qur'an berbicara, Allah Subhanahu wa taala berfirman, perangilah orang-orang yang tidak mau mengikuti apa yang diharamkan oleh Allah dan tidak mengikuti juga apa yang diharamkan oleh Rasulnya. Artinya mereka adalah orang-orang yang diperangi oleh Islam. Sehingga ketika mereka tidak ingin diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka wajib bagi mereka mengikuti apa yang sudah diharamkan oleh Allah dan apa yang sudah diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa la yadinuuna diinal haqq, dan perangi pula mereka, yaitu mereka orang-orang la yadinuuna diinal haqq,
Mereka tidak beragama dengan agama yang hak, tidak beragama sebagaimana agama yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu agama yang dibawa oleh para nabi dan agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun yang tidak mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memerangi mereka. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka. Imam mereka diperangi di medan perang ataupun mereka menyerah dengan membayarkan jizyah. Karena akhir ayat ini Allah Taala mengatakan, ya qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wala rasuluhu ya wala yadinuna dinal haq minal ladina utul kitab hatta yu'tul jizyah. Hatta yu'tul jizyah, sampai mau mereka membayar jizyah, mereka diperangi. Karena mereka tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulnya, tidak beriman kepada hari akhir. Tidak mengakui pengharaman dari Allah Subhanahu wa taala mereka tentang, tidak mengakui pengharaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mau beragama dengan agama hak yang dibawa oleh Rasulullah, ya perangi mereka kata Allah Subhanahu wa taala sampai mereka diperangi di medan perang ataupun mereka menyerah dan membayarkan jizyah hatta yu'tul jizyah. Tayyib khana fi din rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Atau kata beliau firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat yang ke-59. Ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya di sana dengan bentuk istifham untuk mengingkari hak siapa ini dalam masalah halal dan haram. Allah taala mengatakan kul ara'aitum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halalan. Katakan ya Muhammad, bagaimana menurut kalian? Apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kalian berupa rizki, kemudian kalian katakan, kalian jadikan apa yang dirizkikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuka hatinya kalian mengatakan, oh ini haram ini halal, ini haram ini halal. Katakan ya Muhammad, qul Allahu adzina lakum am 'alallahi taftarun. Ya Allah itu maksudnya a Allah dengan a istifham. Jadi ya, dibaca panjang tadi ya, ketemu hamzah. Qul Allahu adzina lakum. Katakan ya Muhammad, apakah Allah yang telah mengizinkan kalian menyatakan ini haram ini halal? Kalau memang benar Allah yang telah mengizinkan kalian, kalian dapati dalam Al-Quran Allah mengizinkan kalian menyatakan ini haram, babi haram, khamar haram, silakan kalian katakan. Ya, ada izinnya gitu ya, mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka katakan ya Muhammad, apakah Allah yang telah mengizinkan kalian untuk berbuat demikian ataukah kalian telah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala? Am 'alallahi yaftarun. Ya, apakah kalian berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Akhwani fi din rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi ini merupakan di antara bentuk dan contoh syirik akbar yang bisa beliau bawakan, yaitu di antaranya adalah i'tiqadun anna ahadan yamlikul haqqo fi dzalika ghairallahi azza wajalla. Meyakini bahwasanya ada selain Allah yang punya hak ini, hak tahlil wa tahrim. Maka sungguhnya perbuatan seperti ini bisa menjatuhkan seorang ke dalam syirkul akbar. Seperti yang telah dicontohkan ya di antara ayat yang dibacakan oleh Nabi dan didengar oleh Adi bin Hatim, dan Rasulullah mengatakan tilka ibadatuhum iyyahum. Inilah yang namanya menyembah mereka, beribadah kepada mereka, mengikuti halal haram yang diucapkan oleh mereka, oleh manusia, siapapun itu mereka, baik dia penyebutannya ahbar ataupun ruhban ataupun penyebutan-penyebutan modern saat ini, apapun itu, tapi ketika dia menentang, menyelisih apa yang sudah ditetapkan oleh Allah masalah tahlil wa tahrim, maka sungguh mereka telah menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan, sebagai arbab min dunillah. Baik, kemudian selanjutnya kata beliau, wa min anwa'is syirk al-muntashirah, di antara jenis-jenis syirik yang lainnya yang banyak tersebar, as-sihru wal kuhana wal arrafah, yaitu praktek-praktek sihir, perdukunan ataupun arraf atau semisal itu penamaannya. Ya, jadi orang-orang yang mengklaim bahwasanya mereka tahu tentang perkara yang gaib, atau orang-orang yang melakukan ya melakukan ta'awun, tolong-menolong, bantu-membantu, melakukan interaksi dengan jin, meminta bantuan pertolongan kepada syaitan-syaitan dari kalangan jin, seperti yang dilakukan ya para sahir, para pelaku-pelaku sihir. Nah, mereka mendapatkan bantuan dan melakukan ya perbuatan, yaitu meminta bantuan kepada para syaitan-syaitan dari kalangan jin. Nah, kata beliau, ini diantara jenis kesyirikan yang banyak tersebar. Tapi beliau menjelaskan secara singkat saja. Beliau mengatakan, wa ammas sihr, fa innahu kufrun,
ومن السبع الكبائر المبقات وهو يضر ولا ينفع قال الله تعالى عن تعلمه فيتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ini dalam surah Al-Baqarah yang awalnya Allah menceritakan tentang Nabi Sulaiman yang dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sihir itu dinisbatkan kepada Nabi Sulaiman. Ya, wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nas as-sihr. Ya Allah Subhanahu wa taala membersihkan Nabi Sulaiman alaihissalam. Maksudnya mereka mengikuti apa yang dibaca-baca oleh syaitan-syaitan di masa kerajaan Sulaiman. Itu yang mereka ikuti. Maka Sulaiman alaihissalam tidaklah kafir, tapi syaitan-syaitan itulah yang kafir. Kenapa mereka kafir? Kenapa Allah mengkafirkan mereka? Yu'allimuna an-nas sihir. Mereka ngajari manusia praktek sihir. Ya, mereka mengajari manusia tentang sihir. Nah, sehingga kata beliau, adapun sihir ini merupakan perbuatan kufur dan di antara 7 jenis dosa besar yang membinasakan. Wa huwa yadur wa la yanfa. Praktek sihir ini adalah sesuatu yang membahayakan dan tidak ada manfaatnya sama sekali. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang mempelajari ilmu sihir ini, apa kata Allah? Masih dalam surah Al-Baqarah tadi ya. Fa ya'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka mempelajari ilmu yang hanya membahayakan mereka dan tidak memberikan manfaat kepada mereka. Ma yadurruhum, ini sesuatu yang membahayakan mereka. Doror ini mudharat bagi mereka di dunia dan di akhirat nantinya. Dan enggak ada manfaatnya sama sekali. Walaupun kelihatannya hebat kan gitu ya, ditusuk pedang tembus tapi enggak mati. Gitu ya. Ataupun ditusuk pedang tidak apa-apa. Ataupun yang semisalnya. Karena sesungguhnya jenis sihir ini seperti yang dijelaskan oleh ahlul ilmi, jenis sihir itu memang ada dua. Yang ada yang hakiki kan gitu ya, ada yang takhyili. Ada yang hakiki, benar-benar hakiki. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, di antara pengaruh sihir yang hakiki itu, ya, firman Allah Subhanahu wa taala setelahnya, wa ta'allamuna minhumma ma yufarriquna bainal mar'i wazawjihi. Ini hakiki. Ya, mereka mempelajari minhumma itu kembali kepada Harut wa Marut. Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur." Jadi benar-benar malaikat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan sihir kepada manusia. Tapi ingat, ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan dua malaikat ini di tempat yang namanya Babil ataupun Babilonia namanya mungkin ya, dalam bahasa yang lain Babil. Ketika mereka mengajarkan kepada manusia, tidak ada seorang pun yang mereka ajarkan melainkan mereka telah menyampaikan, jangan kalian pelajari, ini fitnah, jangan kalian kafir dengan ilmu ini. Tapi tetap juga dipelajari, maka salah siapa? Ya salah yang mempelajarinya, karena sudah dijelaskan, ini fitnah, ini musibah bagi kalian. Ini bisa menjadikan kalian kafir, keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan jenis sihir yang pertama ini, yang hakiki, ini hakiki. Sebagaimana Allah Ta'ala telah menyebutkan, ya, wa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bainal mar'i wa zawjihi. Mereka mempelajari dari keduanya ilmu yang mampu memisahkan dua orang, ya, suami istri yang dulu mungkin cinta dipisah jadi membenci. Sihir ini hakiki. Ya, benar-benar orang tersebut terpisah disebabkan sihir. Ini yang pertama. Bahkan ya di antara para ulama ketika membawakan jenis sihir yang pertama ini, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah disihir, yaitu dengan seorang Yahudi yang bernama Lubayd ibn al-Asam. Saya keliru itu ya, kalau saya tidak keliru, Lubayd ibn al-Asam al-Yahud. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam disihir. Artinya ini untuk menetapkan dan untuk membuktikan bahwasanya sihir itu adalah hakiki, bisa. Nah, kemudian yang kedua, jenis sihir yang kedua kata para ulama adalah sihir yang takhyili. Sihir yang memang hanya tipu daya saja, kan begitu ya, menipu. Jadi hanya sebatas tipuan, tidak hakikatnya seperti itu. Dan ini pernah terjadi di masanya Nabi Musa alaihi salam, yang itu hanyalah tipuan saja. Tidak hakiki apa yang mereka lemparkan berupa tali-tali ataupun tongkat-tongkat mereka. Apakah benar ya? Apa sesuatu yang bergerak seperti ular, kan gitu ya, annaha tas'a. Dalam berapa ayat, seperti dalam surah Al-A'raf ayat yang ya ke-116, ketika Nabi Musa mengatakan qala alqu,
Dia berkata kepada penyihir-penyihir Fir'aun, yang kata para ulama tafsir kurang lebih jumlahnya hampir mencapai 1000 orang, ya. Jadi perang tanding antara Nabi Musa dan penyihir-penyihir Fir'aun. Alqu, lemparkan oleh kalian, ya. Falamma alqau, maka tatkala penyihir-penyihir Fir'aun itu melemparkan hibal wa asiyuhum, ya, tali-tali dan tongkat-tongkat mereka, itu bisa digabungkan dengan surat Thaha ayat 66. Kan gitu ya. Fa idza hibaluhum wa asiyuhum, kan gitu ya. Yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Dihayalkan di hadapan Nabi Musa dengan sebab sihir mereka seakan-akan tali dan tongkat itu bergerak. Dalam surat Al-A'raf ayat 116 tadi, falamma alqau, ya, saharu ayunan nas, maka mereka pun menyihir mata-mata manusia pada saat itu. Wastarhabuhum, mereka penyihir-penyihir Fir'aun itu menjadikan orang-orang yang menyaksikan merasa takut, ya, bergumam mereka, wow, wih, gitu ya, wow, hebat, masya Allah. Waja'u bisihrin hatim, mereka mendatangkan sihir yang besar pada saat itu. Nah, ini sihir yang kedua kata para ulama, yang sifatnya tahyili. Nah, ini juga jenis sihir yang tidak boleh disaksikan dan tidak boleh dipelajari, atau seperti yang banyak dipraktikkan di zaman kita sekarang ini, walaupun dengan penamaan yang syakwadah atau musyakwidat, kan gitu ya, penyulap ataupun penyihir ataupun semisalnya, ya, dengan nama-nama yang ada saat ini yang intinya adalah menipu pandangan manusia, maka yang seperti ini masuk ke dalam bab sihir. Karena sungguhnya Islam itu bukan seorang yang menipu manusia, gitu ya. Seorang muslim itu adalah seorang yang jujur dan terus terang dalam perbuatan. Baik. Akhwani fid din rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi itu jenis sihir dan ini tidak ada manfaatnya. Ini justru memudaratkan orangnya. Atau firman Allah Subhanahu wa taala masih dalam surat Thaha ayat yang ke-69. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yuflihus sahir haitsu ata." Maka ya, sihir itu tidaklah beruntung, yaitu penyihir itu tidaklah beruntung, dari arah mana saja dia datang maka tidak akan ada keberuntungan bagi mereka. Jadi tidak ada untungnya mempelajari tersebut. Lebih baik kita mempelajari Al-Qur'an, lebih baik kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, ataupun lebih baik kita mempelajari ilmu dunia yang itu bisa bermanfaat bagi diri kita, bagi saudara-saudara kita, bagi manusia, bagi kaum muslimin, dengan meniatkan mengharapkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik Anda mempelajari ilmu matematika, kemudian Anda membuat usaha, membuat satu alat, membuat ini, ya, itu lebih bermanfaat daripada mempelajari ilmu sihir. Tidak ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Paling hanya menyebabkan Anda menjadi ria, ya. Paling orang-orang akan mengatakan, oh, dia hebat, ya, dia kuat. Ataupun ketika Anda memakai atribut-atribut Islami dengan menggunakan gaya seperti itu, menyulap mata manusia, mungkin-mungkin Anda dikatakan wali Allah ini, gitu ya, karomah ini. Ayo minta doa dia, ya, minta ini dia, minta, akhirnya diagungkan. Waliyadzubillah. Lalu kita dapati, ya, bahwasanya orang-orang soleh sebelum kita, bagaimana ketawaduan mereka, bahkan mereka tidak menginginkan kesolehan mereka itu, ya, diketahui oleh manusia, sehingga sifat-sifat orang soleh seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah menyebutkan 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah, yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat, ya, ada 7 kata Rasulullah, dan yang terakhir Rasulullah menyebutkan siapa? Ya, rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Itu seorang yang tatkala dia sendiri kemudian dia mengingat Allah, berlinanglah air matanya. Itu orang-orang yang berusaha menyembunyikan kesolehannya, bukan memamerkan, bukan menampakkan kehebatannya. Ini bukan ciri-ciri orang soleh, kan gitu ya. Ini bukan ciri-ciri wali Allah Subhanahu wa taala. Tayyibul khani fid din rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi jelas ini di antara hal yang banyak tersebar, dan ini merupakan perkara yang bisa menyebabkan kepada kesyirikan yang banyak tersebar di zaman sekarang ini, kata beliau. Apalagi dengan bentuk-bentuk penamaan yang lain, sehingga ahlul ilmi saat ini, ya, banyak kita dapati mereka ketika mendapati istilah-istilah yang pada hakikatnya adalah praktek sihir, baik itu dengan menggunakan nama apa ya, ilmu metafisika ataupun ilmu hikmah, pengobatan alternatif, kan gitu ya. Tapi kalau memang benar secara hakiki dibolehkan oleh syariat, tidak masalah. Tapi kalau penamaan-penamaan tersebut hanya ingin mengelabui manusia dari perbuatan yang haram ini, maka sungguh kita katakan ini juga adalah sihir, walaupun namanya telah berubah. Nah, ikhwani fid din rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, beliau mengatakan bahwasanya hukmu sahir al-qatlu. Hukum bagi pelaku sihir itu memang
ya, al-qatl, baginya dibunuh. Seperti perkataan Umar bin Khattab atau seperti yang dilakukan oleh Hafsah ketika mendapati seorang wanita yang melakukan praktek sihir dibunuh, atau yang diperintahkan oleh Umar bin Khattab atau dalam sebuah riwayat yang ya dihukumi marfu oleh para ulama hadis. Di sana Nabi SAW menyebutkan haddus sahir ya darbah bisayf wa kama qala, bahwasanya hukuman bagi pelaku sihir ya maka dipukul dengan pedang, darbah bisayf ya, dipukul dengan pedang. Baik. Wa kasbuhu haram, dan usaha seperti ini adalah usaha yang haram, tidak dibenarkan oleh Islam. Ya, usaha dengan melakukan praktek sihir ini adalah usaha yang tidak dibenarkan oleh Islam. Karena sesungguhnya ini adalah perbuatan yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan sungguh mereka telah mengetahui apa yang telah mereka lakukan ini. Ini adalah sesuatu yang tidak ada keuntungannya nanti pada hari akhirat. Ini sesuatu yang merugikan mempelajari sihir. Nah, walaupun ini pernah kita ya bahas sebelumnya di Al-Kabair yang disusun oleh Imam Adz-Dzahabi, tapi di sini ya beliau juga menyebutkan tentang di antara bentuk-bentuk kesyirikan yang banyak tersebar di zaman sekarang ini. Dan beliau mengatakan perbuatan-perbuatan sihir ini muncul dari orang-orang yang juhal, zulma, orang-orang yang jahil, yang suka berbuat kedzaliman, ya, du'afa'ul iman, orang-orang yang memiliki kelemahan iman. Yadhhabuna ila sahrah li'amali sihir ya'taduna bihi ala ashkhas aw yantaqimuna minhum. Kata beliau, ada sebagian manusia yang sengaja mendatangi para penyihir. Apa tujuannya? Untuk mempelajari sihir. Ketika dia mempelajari sihir, tujuannya juga adalah untuk membuat kezaliman kepada yang lainnya, untuk menzalimi manusia. Jadi ada orang-orang yang datang mempelajari sihir. Seperti apa? Datang kemudian mempelajari tiwalah. Tahu tiwalah ya? Pelet kan gitu ya. Kalau pelet tiwalah itu kan beda. Kalau tiwalah itu, kalau tadi sihir memang memisahkan dua orang yang sudah bersatu. Tapi kalau tiwalah pelet menyatukan orang yang berpisah. Gitu ya, tiwalah. Rasulullah Suwaris mengatakan inna ruqa wa tamaim wa tiwalah syirkun. Sesungguhnya mantra-mantra gitu ya, atau jimat-jimat ataupun pelet tiwalah syirik kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ada orang-orang yang sengaja mendatangi para penyihir tujuannya untuk mempelajari sihir, dan ketika dia memiliki sihir tersebut untuk mendzalimi manusia, ataupun kata beliau yantaqimuna minhum dalam rangka untuk membalas dendam. Masya Allah, balas dendam. Dia mempelajari sihir untuk balas dendam kepada saudaranya, kepada sama manusia. Wa minan nasi mayartaqibu muharraman bilujuihi ila sahir, ataupun di antara manusia ada yang melakukan keharaman dengan mendatangi para penyihir. Lifakis sihir, ya, untuk melepaskan sihir, mendatangi sihir, mendatangi para penyihir ini tidak diperbolehkan. Ya, ini tidak diperbolehkan. Ketika seorang mendapati dirinya terkena sihir, maka jangan justru mendatangi tukang sihir lagi untuk melepaskan sihirnya, ini sama saja. Tapi hendaklah mereka mendatangi Allah Subhanahu wa taala. Mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya sihir itu tidak ada, ya, tidak akan memiliki kekuatan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa ma hum bidarrina bihi illa biiznillah. Ya. Bahwasanya mereka tidaklah bisa menimpakan satu mudarat pun kepada ya orang lain kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ikhwan fil din rahimanillah wa iyyakum jami'an. Sehingga kata beliau seharusnya istifa, ya, istishfa itu atau mencari kesembuhan bikalamihi dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, dengan meminta perlindungan kepada Allah, dengan meruqyahnya dengan Al-Qur'an ataupun yang semisal yang dibolehkan oleh syariat. Maka yang seperti ini dibolehkan. Adapun dengan mendatangi penyihir lagi, maka ini tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bissawab. Baik, ikhwan fil din rahimanillah wa iyyakum jami'an. Demikian juga al-kahin wal arraf kata beliau, ya, itu kahin itu para dukun ataupun arraf sama yang semisalnya, atau bisa paranormal atau para apa gitu ya, supranatural gitu ya, ya supranatural kan, atau yang semisalnya, maka ini juga termasuk perbuatan yang ya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka mengklaim bahwasanya mereka mengetahui perkara yang gaib,
Padahal tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara mereka, kata beliau, ada orang-orang yang melakukan praktek-praktek seperti ini dalam rangka untuk menghabisi harta manusia. Ya, untuk menghabisi harta manusia karena mereka akan mendapatkan bayaran yang tinggi. Waliyadzubillah. Nah, demikian. Ataupun wayastamiluna wasaila katsirah. Ataupun mereka dengan menggunakan cara-cara yang begitu banyak untuk ya menampakkan praktek dukun mereka atau arrofnya mereka, minat tahtid firromal ataupun dengan menggaris-garis di pasir. Kan gitu ya. Jadi model-model perdukunan itu juga banyak modelnya. Kahin. Ya, kuhnah ataupun yang semisalnya arrof. Bisa itu dengan at-tahtid firromal, menggaris-garis di ya di pasir kemudian dia ramal. Gitu ya. Kemudian dia ramal. Ataupun dorbul wada. Ya, dorbul wada itu seperti kerang. Kerang dipukul-pukul. Pukul-pukul seperti itu kata beliau. Ya. Au qira'atul kaf ataupun membaca garis tangan. Ya, gimana nih? Wah, kamu jodoh kamu begini. Ya, jodoh kamu begini. Masya Allah. Nah, demikian ya. Wal finjan atau dengan menggunakan cangkir gelas dengan dikocok atau semisalnya. Au quratul kristal ya atau bola kristal ya. Au quratul kristal maksudnya ya menggunakan bola kristal kan begitu ya. Atau antum yang lebih tahu ini sering menyaksikan tayangannya kan seperti itu. Nah, demikian. Au maraya ataupun dengan melihat cermin kan begitu ya atau semisalnya. Nah, demikian. Intinya bahwasanya orang-orang yang mendatangi ya praktek-praktek seperti ini ada dua konsekuensinya dalam dua hadis. Yang pertama, kalau dia hanya sebatas mendatangi saja, maka ini akan menyebabkan 40 hari salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau sekedar datang aja mau coba-coba. Kan gitu ya. Tapi kalau dia sampai membenarkannya, maka ini telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ini pun pernah kita bahas pada beberapa pertemuan sebelumnya. Jadi ini saya sebutkan secara ringkas saja, hanya saja beliau di sini menyebutkan ini di antara ya bentuk-bentuk ataupun wasilah kesyirikan yang banyak kita dapati di zaman sekarang kita ini. Oleh karena itu hendaklah kita berupaya untuk menjauhinya dan mengingatkan manusia untuk menjauh dari perbuatan-perbuatan seperti ini karena ini merupakan perbuatan yang paling dibenci di sisi Allah Subhanahu wa taala yang menjurus kepada perbuatan syirik. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Sudah masuk waktu salat Isya. Subhanallahi walhamdulillah, wa la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.